Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa kembali dengan Kawula Alit Official. Pada kesempatan ini kami akan mereview sekaligus unboxing ya, sebuah printer kecil, yaitu printer thermal dengan koneksi Bluetooth. Cocok sekali untuk toko-toko atau warung untuk pencetakan stroke ya, stroke pembelian di toko-toko atau warung atau PPOP juga bisa. Oke, langsung saja kita buka seperti apa penampakan printer tersebut. Ya, ini adalah kardusnya, kemasannya tertulis VSG Recipe Printer. Di situ ada tulisan Hexpad Printing dan lain sebagainya ya. Ini adalah kardusnya. Kita lihat samping VSG Mini Thermal Printer model VSG TM58D. Ya, ada stikernya. Printer ini bekerja menggunakan Bluetooth, bisa juga menggunakan USB kalau dikoneksikan dengan CPU. Ya, seperti ini ya penampakannya. Kita buka. Ini perlengkapannya, ada satu unit printer, kemudian satu unit lagi CD drive untuk instalasi, kemudian ada manual book untuk baca-baca cara penggunaannya ya, bertuliskan bahasa Inggris ya. Kemudian ada lagi, yaitu kabel USB untuk dikoneksikan pada USB seperti laptop atau komputer. Dan ini kita buka printernya. Ukurannya cukup besar ya printernya ini ternyata. Tertulis printer mini tapi ukurannya besar. Dan ini ada adaptor ya. Ini adaptor untuk printer tersebut. Jadi printer ini tidak bisa dibawa tanpa ada listrik ya. Jadi harus menggunakan listrik karena tidak menggunakan baterai. Kita lihat. Ini tombol on off nya di situ tempatnya ya. Kemudian yang di bawah ada koneksi untuk USB, kemudian RJ, dan ada untuk adaptor tadi. Oke, kita coba ya gimana cara kerjanya. Untuk percobaan kali ini kita tidak mengkoneksikan pada CPU atau laptop, tapi cukup menggunakan handphone. Jadi pencetakannya lewat Bluetooth, koneksinya lewat Bluetooth. Kita buka dulu untuk penataan kertasnya, rollnya, roll kertas ya. Oke, kita pasang
kertasnya. Celok. Ya, sudah terpasang. Sekarang kita tinggal mengonkan. Ini ada indikator, tombol-tombol indikator ya. Oke, sekarang kita coba print menggunakan handphone via Bluetooth. Kita memakai ini toko Mitra Tokopedia ya, Mitra Tokopedia. Kita cetak. Stroke-nya sudah ada ya. Pilih cetak. Nah, di sini terlihat Bluetooth belum koneksi karena tadi belum kita koneksikan Bluetooth-nya ya. Kita koneksikan dulu, buka settingan, nyalakan Bluetooth. Kemudian kita koneksikan dengan Bluetooth printer tersebut. Di sini belum terdeteksi. Kita tekan dulu tombol pencarian untuk mengidentifikasi. Di sini muncul ada RPP02N. Ya, ini adalah nama printernya. Kita koneksikan. Kemudian di sini pin disuruh memasukkan pin ya. Pin. Biasanya 000 atau 1234. Nah, ini ternyata pakai 1234. Dia tidak mau koneksi, berarti dia menggunakan 000. Kalau sudah terkoneksi, kemudian kita coba printnya. Kita buka lagi. Oke, klik print, cetak, kemudian pilih RPP02N ya. Ini nama print tersebut. Oke, langsung sudah tercetak ya. Begitulah pemirsa, sedikit review sekaligus cara penggunaan printer thermal VSC seri berapa tadi. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pemirsa, jika Anda ingin selalu menyimak video-video kami, silahkan tekan subscribe. Kemudian pilih tombol loncengnya ya, pilih semua. Dan jika Anda merasa suka, silahkan klik juga tombol like. Bila Anda kira bermanfaat, silahkan bisa di-share. Terima kasih.